Baiklah, kita mulai kuliah kita. Ini yang sudah hadir 28, kurang satu mungkin ya, atau berapa? Dua. Ada yang tahu persisnya kelas A berapa jumlahnya? Soalnya di psikologi saya masih campur itu, karena Anda belum ada yang belum ngoreksi. Maksudnya begini, kemarin di grup sudah saya sampaikan, mungkin apa di grup ini apa bukan ya? Bagi yang ada perbaikan atau perubahan kelas, tolong nulis di, coba saya share dulu ya. Tolong nulis di daftar hadir pertemuan satu Zoom. Halo, dengar ya ini ya. Dengar, Silakan Pak. buka Ada buka apa-apa? mic-nya, buka mic-nya. Buka mic-nya. Ini di daftar hadir pertemuan satu. Ya, Anda masuk. Kayak ini yang nyoret-nyoret siapa ini? Tolong dihapus. Muhammad, siapa ini? Yang Anda kelas diberitahu temannya ya, temannya yang kelas yang sudah pindah kelas. Diberitahu. Mungkin ada yang tahu temannya yang pindah kelas dari kelas A, bukan pindah, mungkin koreksi ya, perubahan. Itu masuk ke kelas A pertemuan 1. Terus daftar hadir pertemuan Zoom. Lalu di sini nulis komen. Saya pindah kelas. Kelas saya keliru. Yang betul kelas apa gitu. Ini ada contoh di kelas lain mungkin sebentar. Contoh kelas. Kelas B apa bukan ya? Oh enggak, ada contoh di kelas C. Kok enggak ada ya? Kemarin udah ada yang nulis betul, tapi kemana nggak tahu. Oke. Ditulisnya mungkin saya contohkan begini ya. Saya masuk ke lagi. Nah, tulis di sini nama seperti misalnya ini salah ini Anda. Langsung misalnya nomor dulu. Spasi atau koma. Nah, koma kelas keliru. Yang betul misalnya C gitu. Kelas keliru yang betul C. Nanti Anda post, nanti kalau sudah tahu begini, saya akan hapus di sini, di apa member ini, sehingga nanti jumlahnya pas. Gitu ya, nanti ke teman-teman yang di kelas A ini, tapi sebenarnya sudah nggak di kelas A, tapi di kelas lain, diminta nulis di sini, di kelas A ini, di daftar di pertemuan satu Zoom. Nanti saya akan bisa ngoreksi. Karena kalau Anda ngapus sendiri, ternyata nggak bisa. Harus saya yang menghapus atau yang meng-inaktif. Nah, gitu ya. Baik. Ini untuk perubahan atau koreksi kelas.
Baik, kita lanjutkan. Pertemuan ini kita akan bahas dua software. Itu ada di sini. Di materi kuliahnya sudah sebagian sudah. Nah, ini Anda sudah apa? Sudah mudah-mudahan sudah nginstal ya. Aplikasi Quran di smartphone, Quran for Android. Kenapa saya memilih itu? Ini yang paling ringan dan mudah. Enak, sederhana, tidak terlalu rumit menunya. Yang kedua, aplikasi Quran daring, internet, yaitu Tanzil. Aplikasi Tanzil. Nanti akan kita bahas sedikit. Ya, serba sedikit ya, karena memang tidak terlalu banyak penemunya. Jadi untuk kepentingan eksplorasi Quran melalui berbagai media. Setelah pertemuan kemarin kita membahas aplikasi Quran yang diinstal atau dijalankan di desktop atau PC, sekarang kita mempelajari aplikasi Quran di smartphone dan di aplikasi daring. Yang smartphone Quran for Android, yang daring adalah Tanzil. Saya ingin ngecek. Saya ingin ngecek. Ini sudah masuk semua berarti hampir ya. Saya ingin ngecek, coba angkat tangan yang sudah nginstal di Android. Silakan. Yang sudah nginstal angkat tangan. Terus ada yang pakai iPhone enggak? Ada, Pak. Ada nggak aplikasi iPhone? Quran for iPhone, tapi yang mirip. Kalau di iPhone, for iPhone lagi ya, Pak? Kalau Anda coba ada sekaligus untuk pengalaman, toh Anda, tapi saya nggak punya, jadi nanti Anda bisa berbagi. Ya, for ya, iPhone, Pak. Silahkan diinstal kalau ada. Yang mirip Quran for Android. Mungkin Quran for iPhone ada nggak? Iya, ada, Pak. Ada. Dari Quran.com juga. Kenapa, pembuatnya Pak? Pembuatnya Quran.com, Quran.com. Coba dicek pembuatnya. Silakan yang lain yang ngacung, ayo ngacung yang sudah install. Yang sudah install ngacung. Ngacung yang sudah install. Ini direkam jadi ada catatannya, saya nggak usah nyatet. Direkam di video, di YouTube dan di video komputer saya sendiri. Ya, saya harapkan kalau iPhone kan, maaf, smartphone kan semua punya ya. Mungkin mudah-mudahan nanti memori Anda cukup ya untuk install-install. Paling nggak Anda nanti apa ya, akalilah dengan yang tidak utuh dan yang butuh gitu ya. Nanti akan beberapa lagi nginstal aplikasi untuk kuliah kita. Masih ada berapa nih yang belum angkat tangan? Dari 30, dari 29, kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12 yang belum. Ya, 12. 2/3. Hampir 2/3. Bapak. Ya. Kalau yang iPhone itu yang Quran Pro ya, Pak? Coba diinstal. Ininya pembuatnya kan ada setelah Anda masuk Google apa namanya kalau di App Store. iPhone. Play Store-nya apa? Play Store juga ya? App Store. Nah, itu pembuatnya quran.com. Mudah-mudahan ada. Quran.com. Pembuatnya. Coba ya saya perlihatkan kan kalau di Play Store itu kan. Nah, ini yang ini.
itu kan ada, nah ini ada Quran.com ini loh pembuatnya. Kelihatan ya? Nah, coba di iPhone Quran.com kalau ada mestinya sama nanti ini aplikasinya. Ya kalaupun nggak ada nanti dikit-dikit sama. Yang penting isinya sebenarnya begini. Yang bisa mencari lewat keyboard Arab dan keyboard Latin. Mencari Quran dan terjemah. Ya. Oke. Sambil ini ya, Anda nyari sambil terus install. Kalau nggak ada, Anda install di PC. Install ini dulu, LD Player. Kayak saya ini. Ini aplikasi handphone di PC ya, apa namanya, Android emulator. Jadi emulator itu apa ya? Emulasi. Tiruan, aplikasi tiruan Android untuk dipasang di PC. Ini paling paling mudah menurut saya pakai LD Player, paling ringan. Bagus juga BlueStack tapi berat. BlueStack itu agak berat. Mendingan ini. Oke. Sekarang ingin saya tanya lagi yang kedua. Ini Anda saya catat. Silakan apa tangannya dilepas lagi. Angkat tangannya dihilangkan. Lalu saya akan menanya yang keyboard di handphonenya sudah ada Arabiknya, keyboard Arabik. Angkat tangan. Yang sudah di set bisa nulis Arab di handphonenya. Yuk angkat tangan. Yang bisa nulis Arab. Yang bisa nulis Arab. Hanya berapa nih? 9. Yang lain belum ada? Halo? Silakan angkat tangan yang handphonenya sudah bisa nulis Arab. Keyboardnya bisa nulis Arab. Ya. Kalau baru sedikit, bisa anda ada yang nggak bisa, saya nanya malah. Ada yang nggak bisa nginstal keyboard Arab di handphone? Silakan ngomong. Yang nggak bisa nginstal keyboard Arab? Ini yang bawah-bawah? Mengikuti nggak ini? Belum dicoba, Bapak. Belum dicoba. Enggak ada belum ada tapi belum bisa nyoba ya. Sekarang kalau gitu kita lihat kita bareng-bareng menginstal apa? Menginstal keyboard dari mana kita supaya menampilkan keyboard Arabik ya. Masuknya ke settingnya Android ya. Ya mungkin tiap merek agak beda-beda dikit. Ini saya emulasinya pakai Samsung ini. Oh, Wi-Fi-nya ke sini. Nah, masuk ke language and input ini. Nah, ini lalu keyboard. Physical keyboard. Nah, ini manage keyboard. Pokoknya di keyboard ya, nanti masuknya ke ini dulu. Language and input ya. Nah ini add language misalnya Arabic, mana Arabic di bawah paling Arabic
عربي أقرأ على عربية. العربية هني nah, kayak kemarin setelah ngambil Arabia lalu kemudian cari Saudia Mamlakah Al Arabia Al Saudia. Nah ini menambah apa keyboard ya. Nah di mana ini? Ini nggak bisa hidup ya. Baik, saya ke depan. Sorry. Tadi sudah masuk language Arabic. Terus keyboard. Coba, nanti kalau sudah bisa keluar enggak. Oke, di daerah situ ngisinya ya. Baik. Ada yang bertanya masalah nginstal keyboard? Keyboard Arabic? Sebelum kita mulai. Supaya tidak keliru-keliru ya. Ada yang tanya enggak? Enggak ada. Berarti kalau enggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut kuliah kita tentang Quran. Nah ini Quran for Android dari Quran.com, tampilannya seperti ini, sederhana. Ini ada tampilan surah, tampilan juz, ya, tampilan surah, tampilan juz, bookmark, membookmark itu menandai, ya, menandai kalau mungkin penting, ya, dianggap penting kita tandai. Saya katakanlah seperti catatan lah gitu ya. Lalu di atas ada menampilkan halaman. Nah, menampilkan halaman. Kalau ingin menampilkan lagi yang melayangnya, klik atau disentuh ya. Lalu ini yang ada gambar ini ya, gambar bola dunia ini terjemahan. Nah, terjemahan. Ini saya bikin berdampingan karena kalau bikin tunggal seperti di HP Anda kekecilan. Biar saya mungkin kalau Anda nanti ini enggak ada yang ini ya. Yang sebelah kanan enggak ada. Tapi yang penting bisa ngikuti seperti ini nih. Ini nanti ada terjemahan. Nah, kalau ingin tampilan kayak Quran biasa ini hal di gambar buku ini di apa? Diklik. Lalu kemudian ada menu nih, loop kaca pembesar ini untuk maaf, tombol kaca pembesar untuk mencari. Ini Anda tinggal nulis kalau keyboardnya Arabik berarti dia akan nyari Quran. Kalau keyboardnya kita ubah apa Latin berarti nyari terjemahannya. Ini jadi pencarian. Lalu berikutnya ini untuk ngatur gelap atau terang ya. Lalu ini menu. Nah ini ada menu bookmark, show Quran. Tadi Quran itu yang penampilan halaman gelap, night mode gelap. Kalau nah, ini terang. Saya suka terlalu terang itu ke mata agak gimana ya? Saya ubah. Nah. Oke. Okay. Lalu ini apa? Ini translasi, memilih translasinya ya ketika dalam bentuk translasi. Oke. Okay. Lalu kemudian ini ada menu utama ini ya, menu utamanya ini untuk go to page menuju halaman berapa gitu ya. Menuju surat bisa, menuju surat dan ayatnya kita pilih.
Harus ditulis ya. Baik-baik. Berarti saya ingat kemarin yang ini halamannya 600, misalnya 603. Nah, surat ini ya. Halaman 603. Lalu kalau ingin kembali ya. Tulis dulu kalau surat 333 Ali Imran Ar-Rum 30 ayatnya 12. Oke. Baik. Nah ini. Sudah langsung. Oke, ini gutu, menu gutu ya. Apa ini saya? Oke. Yang tampilan tadi ini ada di go to page setting. Ini kalau dari awal ya, dari awal ini. Ada go to page, ada setting, ada help. Nah, yang ini mah tidak penting buat kita ya. Lalu setelah go to page, lalu setting. Nah, setting ini untuk menampilkan di display-nya. Ini, nah, ini bahasa yang dijadikan interface. Interface itu antar muka yang menjadi pengantar antara kita, user atau pengguna dengan aplikasinya. Kalau ini kan Arabik. Ya, kalau pengen bukan Arabik, nah, dicentang. Nah ini bukan Arabik. Arabik dicentang berarti dia akan bahasa Arab ininya, menunya ya. Nah, ini kalau Anda suka bahasa Arab ya silakan. Nah, saya nggak usah saja, lebih enak bahasa Inggris ya. Lalu kemudian ini arahnya bisa mengikuti arah HP enggak? Ini kalau dicentang berarti lock ya, lock itu kan apa terkunci dengan posisi tertentu saja. Itu landscape atau portrait ya. Landscape atau portrait. Nah, ini nama suratnya itu tadi saya pakai yang sudah bahasa Inggris ya, Indonesia. Coba dilihat hasilnya. Nah, ini diterjemahin ya, bahasa ke bahasa yang di situ kan Inggris ya. Jadi ya Inggris. The stories, nama suratnya nih loh. Nah, spider. Kita kembalikan tidak pakai translate name biar ada admin, biar Arabik ya. Sudah Ar-Rum saja. Oke. Lalu kemudian setting berikutnya. Ini tadi night mode. Nah, ini kecerahan ya. Page type nggak penting tapi boleh kalau mau Anda otak-atik. Ini saya pakai dual page mode tadi ya. Lamanya kiri kanan, kalau enggak biarin coba biar sama dengan laptop apa smartphone Anda. Lalu translation, ketika Anda mau mengambil silakan translation, cuman ini subject company, padahal ini bukan subject company, tapi kemana saya sudah ngirimkan tanda petik protes atau apa itu kritik lah. Nah, sudah ditanggapi oleh Quran.com, katanya saya memang saya tidak tahu, saya ngambil saja dari Sabik, saya sedang menghubungi Sabik tapi belum ada kabar ke saya, nggak tahu kayak apa, tapi masih Sabik.com berarti belum. Ini kalau Sabik.com ngaku-ngaku kan enak sekali, ini punya Depak ya terjemahannya. Kalau Anda mau nambah lagi apa terjemah tinggal download saja. Jadi mulainya dari mana download terjemah? Setting, masuk setting, jadi setting ini menu utama, menu Android ya, setting, lalu ada bawah translation, diklik. Nah, nanti Anda ambil mana gitu, misalnya kemarin saya Victol ya, suka Victol. Nah, di download, saya sekarang download ini,
atau kalau nggak diklik ini, tanda sebelah kanan ini ada lambang untuk download, dibuka, nanti akan download terjemahnya. Nah, cuman memang ada tanda petik ketidaknyamanan di program ini, karena tiap beberapa lama itu harus download lagi. Itu mungkin caranya mereka menjaga dengan usernya gitu ya. Itu tiap nanti tiap berapa lama Anda harus download semua halaman dan terjemahnya. Nah, sering-sering download, apa ketika mau menggunakan jangan dadaan. Kalau pakai server ini jangan mendadak. Jadi misalnya nanti saya akan ceramah jam 12 siang misalnya. Sekarang Anda cek dulu sudah ada halamannya atau sudah download belum. Kalau belum, download, siapkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris misalnya kalau terjemahan, karena nanti mau dibaca. Nah, ini pagi-pagi harus disiapkan, jangan dadaan. Nanti kalau pas ceramah tidak ada sinyal, kan nggak ada terjemahan, nggak ada halaman. Jadi harus siap-siap. Ini yang Quran.com, Quran for Android, ringan tapi ada apa istilahnya, tanda petik kekurangannya, karena tiap saat harus nginstal. Baik. Ini terjemahan, lalu ini ngatur-ngatur ayat bab translation. Nah, ini supaya campuran, kalau dalam bahasa kemarin zeker itu dicampur ya. Ayatnya di ayah, ini bahasa Inggris, ayat di depan, di bawah, di atas above translation. Ayat dulu baru translasinya. Ini audionya bisa di-download, bisa. Kalau gini berarti download. Kalau dicentang, kita lewat internet. Ini silakan Anda mau, kalau mau membunyikan ayat tapi tidak perlu download, ini dicentang saja. Nah, Anda bisa nulis di sini, milih per surat apa per juz dengan downloadnya. Nah, ini kekira koreknya, bisa Anda pilih ya, audio manager. Nah, kalau ini untuk ekspor, untuk kirim ayat. Baik, ini yang settingan sederhana. Kalau kita ke depan lagi. Oke, saya kira sama dengan, mirip dengan Zeker kemarin. Sebenarnya dengan apa model Android ya. Nah, berikutnya kita ini menampilkan nomor apa? Menampilkan halaman ya. Menampilkan halaman. Kembali ke depan atau menampilkan halaman kalau ingin terjemah, versi terjemah ini diklik atau disentuh. Nanti menu melengnya keluar. Nah, ini bisa diklik bola dunia, ini terjemah semua. Nah, terjemah. Terjemahnya misalnya saya ingin nampilkan hanya satu saja. Translation. Oh, ini hanya ini langsung dua ya, nggak bisa di apa? Ditampilkan salah satu. Cuman ketika di menu apa? Menu ayat, tampilan ayat Quran. Klik. Nah, tampilan ayat Quran. Ketika Anda tahan lalu pilih terjemah ini per ayat. Nah, nanti bisa ininya per ayat. Kemarin itu ada pilihan terjemahnya. Bentar. Oh ya, ini dicentang aja. Nah, ya ada pilihannya. Oke, di sini ya berarti di milihnya nih. Ini ada translation. Lu milih yang mau ditampilkan yang Sabic Company aja. Ini Indonesia itu Sabic Company, padahal lu Depak ya. Sekali lagi yang tulisannya Sabic Company sebenarnya terjemah Depak. Oke, tinggal disentuh lagi. Hilangkan tanda panah ke bawah. Klik kanan, tanda bola dunia. Lalu
kalau ingin menghilangkan ini. Nah. Oke, itu tadi yang tampilan terjemah. Mumpung sekarang di sini, saya ingin teruskan. Jadi ketika Anda milih sebuah ayat, ini ada menu selain apa? Ini yang ini menu membunyikan, membunyikan apa? Ayat. Oke, saya tak, saya ke settingan biar saya biar saya apa suaranya ada tapi tidak usah download. Mana tadi? Streaming. Oke, saya supaya streaming. Misalnya ketika Anda membunyikan ini. Nah, ini dibunyikan. Suaranya kurang keras ya. Oke. Kedengaran suaranya enggak? Halo? Boten, Pak. Enggak kedengaran dari ini? Enggak, Pak. Oh, ini berarti settingannya apa tuh? Settingannya Zoom-nya. Udahlah, daripada ini enggak terlalu perlu nanti. Settingannya Zoom yang harus dirubah. Harus di dalam, enggak apa-apa lah, daripada ini. Daripada nyari-nyari. Soalnya saya lupa nyeting suara supaya suaranya keluar. Masuk ke Zoom. Yang dari aplikasi. Baik, kita lanjutkan aja. Penting itu seperti itu ya. Untuk suara. Lalu kemudian meneruskan yang ini, yang per ayat. Ini ada menu share. Tapi di ini share. Ketika diklik ada tampilan share, ada tampilan copy. Nah kalau copy berarti kita menggunakannya pakai share. Kalau di Zeker kita untuk ngopi cukup di blok ya, cukup di blok. Ini di share. Saya copy, nah maksudnya copy, nah tercopy lalu kita pastikan ke misalnya ke Word ya. Nah, sudah masuk. Nah, tapi ini ini tulisannya coba. Ini yang pertama tadi nggak pakai Arabiknya di ini. Arabik coba di ini nggak ada apa ada bedanya nggak ini? Sayang. Ini ya, apa? Coba saya copy ulang. Nah. Berarti harus pakai dua kali ini modelnya. Oke. Ada yang coba silakan buka mic-nya. Anda melihat perbedaannya yang ini? Saya besarkan ya. Saya rubah ke... Ada lihat perbedaan di sini? Halo? Lihat, Pak. Apa bedanya, lihat, Pak? Bedanya peletakan... Ada spasi, Pak. Tanda kurungnya ini kacau ya? Iya, tanda kurungnya. Nah, berarti memang triknya ini kalau ini harus saya pakai. Nah, ketika fase pertama ini ya. Ini oke, okay, sebelum masuk ke Anda di pengantar teknologi informasi sudah diajari cara nulis campuran Arab enggak dengan Latin? Belum. Oke, okay, kalau gitu gini aja dicatat. Ada proses agar nulis Arab Latin itu
tidak apa, udah saya tulis aja di sini ya. Prosedur, sorry. Prosedur menulis Arab Latin campur dalam dalam campur aja gitu ya. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Satu, sebelum nulis perhatikan gini aja, satuan penulisan adalah apa? Paragraf. Tahu maksudnya? Kan di dalam tulisan itu ada huruf, ada kata, ada kalimat, ya, ada paragraf, ada teks tulisan, halaman, ada tulisan secara umum. Nah, jadi kita di dalam menulis ini satuannya paragraf, dan Word itu memang mengelompokkan tulisan itu dalam paragraf dan ini font huruf. Nah, kata itu adalah sebagai kumpulan dari font, kumpulan dari huruf. Kalimat juga kumpulan dari huruf dalam apa? Pengaturan teks, tata teks secara fisik ya, bukan secara logik. Secara logik itu ada paragraf, ada kata, ada kalimat ya. Jadi secara fisik, secara apa adanya, secara benda itu huruf sama paragraf. Kalau di Word ya, lihat ini font sama paragraf. Nah, kalau kita mau nulis Arab campuran, yang diingat adalah penulisan itu udah paragraf. Nah, sekarang yang dinamakan ada paragraf, ada paragraf Arab dan ada paragraf Latin. Nah, paragraf Latin dua. Paragraf Arab adalah paragraf yang inti pesannya dalam bahasa atau huruf Arab. Maksudnya inti pesan itu apa? Bisa saja dalam sebuah paragraf itu misalnya paragraf Arab itu tulisan Arabnya lebih sedikit daripada tulisan Latin, atau kebalikannya, tulisan paragraf Latin misalnya tulisan Arabnya lebih banyak. Misalnya begini, isi surat Al-Baqarah ayat 1, maaf, isi surat Al-Baqarah ayat 286 adalah, kan ditulis tuh Arabnya, itu tetap disebut paragraf Latin karena pesannya itu adalah dalam bahasa Indonesia gitu, yang berhuruf Latin. Nah, sehingga itu tetap dinamakan paragraf Latin walaupun tulisan Arabnya lebih panjang gitu ya. Paragraf Latin ini istilah yang saya buat untuk memudahkan ya. Dalam ilmu ini mungkin tidak ada. Nah, saya ini aja. Paragraf adalah, saya copy aja biar cepat. Yang berbahasa Arab ini saya.
Oh, ini bukan mungkin bahasa bertuliskan huruf. Nah. Atau pendeknya huruf Arab gitu ya. Jadi misalnya bertuliskan Arab siapa? Pakistan itu bahasanya bahasa Pakistan, bahasa Urdu, tapi tulisannya Arab kan. Kelompok huruf Arab lah, walaupun ada tambahan beberapa apa itu beberapa konsonan misalnya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat yang harus diperhatikan bahwa satuan penulis paragraf Arab dan paragraf ini, paragraf Arab dan ini, paragraf Latin itu, lalu kemudian jika kita sedang menulis dalam paragraf Latin, lalu akan menyisipkan kata Arab, maka yang harus dilakukan adalah satu. Misalnya kita sedang nulis, ini contoh di bawah ya, contoh di bawah. Saya atau contoh dulu, biar nanti contoh misalnya. Kita nulis begini. Nah, lalu akan menulis huruf Arab. Maka yang dilakukan adalah menyisipkan. Maka yang pertama adalah tekan spasi. Oh, yang kedua ganti bahasa. Misalnya begini. Nah, ini sudah posisi begini. Nah, posisi begini spasi ganti bahasa, ini Indonesia, yang Indonesia diganti ke Arabik. Nah, ganti ke bahasa Arab, lalu misalnya sekarang bahasa Arab dulu. Nah, gitu ya. Lalu setelah itu apa? Ganti bahasa, lalu kembali ke bahasa Latin, tulis yang tiga tulis bahasa Arab, yang keempat ganti bahasa lagi. Nah, ini lihat ke bahasa Indonesia. Tadi di sini ya. Sorry. Nah, ganti bahasa sudah, lalu spasi nulis lagi. Nah, nanti akan terlihat spasinya betul. Nah, kalau salah, misalnya ganti lagi bahasa Arab ya, tapi tulis dulu, ganti bahasa Arab. Mau bahasa Arab nih, spasi dulu, baru ganti bahasa Arab. Nah, tulis lagi. Lalu sudah selesai, ganti ke Latin. Ganti bahasa dulu, baru spasi. Nah, nanti pas ininya. Oke, jadi urutannya apa? Setelah ganti bahasa, lalu tuliskan. Ganti bahasa ke bahasa Arab. Lalu tuliskan kata Arab yang dikehendaki. Lalu berikutnya, setelah selesai menuliskan sisipan Arab, lalu ini ganti bahasa. Sorry, ini kecil ya. Ganti bahasa ke bahasa Indonesia atau Eng atau yang lainnya.
yang Latin. Bertuliskan Latin. Huruf Latin. Nah, keempat. Lalu tekan A. Lalu tekan spasi. Yang keempat, lalu tuliskan kata Latin berikutnya. Nah, dah. Lalu kemudian apa? Tuliskan hingga selesai satu paragraf. Mengedit bentuk font identasi dan lain-lain dilakukan setelah paragraf selesai diketik. Tanda akhir sebuah paragraf itu berakhir adalah ketika kita sudah menekan tombol enter. Nah, ini. Oke. Ini cara menuliskan huruf apa? Paragraf Arab. Kelihatan enggak? Halo? Sudah bisa dicatat? Kelihatan, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Enggak ketinggalan gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau dia di atas, saya ulang ya. Kalau menuliskan bahasa Arab itu apa? Ketika akan nyisipkan, tekan spasi. Ganti bahasa ke bahasa Arab. Lalu tuliskan kata Arab yang dikehendaki. Setelah selesai menuliskan sisipan Arab, lalu ganti bahasa ke Indonesia atau bahasa Inggris atau yang lainnya. Lalu tekan spasi, lalu tuliskan kata lain berikutnya. Nah, ini berarti ini sudah selesai. Nah, tuliskan sudah selesai. Yang ini berarti yang berikutnya. Mengedit bentuk font. Nah, ini ada 6 langkah. Yang langkah 4 ada 7 langkah, sub langkah. Nah, ini nomor yang H itu nomor 5 dan I, GHI nomor 6. Silakan dicatat. Oke, kalau ada yang masih perlu mencatat ini, sudah ya, bisa semua ya, bisa ngikuti. Oke, ini sisipan. Nah, ini contohnya. Lalu kalau ada kurung bagaimana? Oh ya, sebentar, nomor 5-nya ditambah ini. Jika kita sedang menulis paragraf Arab, prosedurnya sama dengan nomor 4 gitu. Nah. Oke. Bentar, biar sini aja. Oke, baik. Nah, sekarang kalau ada kurung bagaimana? Nah, kurung itu masuk bahasa paragraf. Saya tambahkan aja ya. Jika sisipan didahului tanda kurung,
tanda kurung, misalnya begini, dua-duanya masuk ke dalam bahasa paragraf. Nah, maksudnya bahasa paragraf, tahu? Kalau kita sedang nulis Latin, berarti bahasa paragrafnya ada bahasa Latin, ya, tulisan Latin. Kalau ini loh, kalau kita sedang nulis Arab, inti Arab, paragraf Arab, bahasa itu dinamakan bahasa Arab. Contohnya, ini saya teruskan ya. Ini kan sedang tulisan Latin nih. Nah, lalu kemudian kita akan menyisipkan huruf Arab dengan dikurungi. Nah, berarti karena dia masuk bahasa Arab, berarti spasi kurung masih bahasa paragraf, belum ganti bahasa. Baru setelah kurungnya diketik, kita ganti bahasa. Bahasa Arab, nah ini ke Arab. Dengan shift key ya. Dengan shift, alt shift. Lalu kita nulis Arabnya. Lalu setelah itu, mau ngurung, mau tutup kurung, ini jangan lupa. Langsung diganti bahasanya, Indonesia. Nah, langsung kurung tutup, spasi. Nah, maka nanti tulisan kita tidak akan kacau. Di copy paste di apa tidak akan kacau. Nah, karena kita nulis dalam Word ya. Kadang-kadang kan suka mepet di sini ya, atau di depan mepet. Kalau salah prosedur itu bisa mepet loh ya, bisa mepet tulisannya, bisa mepet, nggak rapi kayak gini. Baik. Nah, kalau ingin nulis yang seimbang antara Latin dan Arab, kadang-kadang kalau tradisional Arabik, Arabiknya kecil, huruf Latinnya besar. Yang seimbang itu adalah Arabic typesetting. Ya, mana nih Arabic? Sorry. Nah, Arabic typesetting ini seimbang antara huruf Arab dan huruf Latinnya. Ini 28 kegedean. Kalau untuk nulis biasanya saya pakai 16. Arabic typesetting 16 atau 18 itu mendekati Times New Roman yang 12. Oke. Sudah jam 8 lebih 2. Bisa kita teruskan ya? Baik. Nah, kita teruskan. Diharap Anda mencatat saya apa ulang urutannya. Saya perhatikan seperti ini. Silakan nanti bisa dicek nomor 4, nomor berikutnya. Berikutnya. Oke. Nah, ini untuk menuliskan huruf Arab Latin. Kembali kita ke Quran for Android. Nah, sekarang bagaimana mencari Quran? Mencari ayat Quran. Misalnya kayak yang kemarin, misalnya kita ingin ini keluar, nah ini. Oke, dari misalnya dari posisi ini mencarinya bisa dari posisi depan, bisa dari posisi sekarang. Kita misalnya dari posisi ini, kita langsung nyari. Nah, misalnya kayak kemarin apa? Qurrata Ayun ya. Cek hurufnya, keyboardnya dulu diubah ke bahasa Arab. Qurrata Ayun. Nah, ini langsung. Nah, ini dalam software ini, Quran Pro Android itu, antara alif berhamzah dengan alif tak berhamzah itu dibedakan ya. Nah, ini alif tak berhamzah. Kadang-kadang dibedakan, kadang ini. Coba aja nanti kalau settingannya nggak dibedakan berarti bisa. Ada yang harus persis, ada yang nggak. Ini Qurrata Ayun. Mudah-mudahan nggak bedakan. Kadang-kadang saya pernah ini mungkin settingannya ya. Harus persis. Nah, ini sudah tampil di hasilnya adalah di Al-Furqan 74 dan Sajadah ayat 17. Nah, hasilnya dari mencari seluruh mushaf ini dari sini. Nah, coba kalau dipakai alifnya tanpa hamzah. Oh, sama saja ya. Nah, setelah ini bisa kita klik langsung ini ayatnya ini atau kita enter dulu. Kalau enter, nah nanti ada
yang tertinggal, yang tercatat di sini, bisa kita simpan, semacam simpan di memori untuk kita ulang ya. Nah, kita lihat ada dua ayat, bisa kita klik. Nah, nanti maksud ayatnya, yang terblok inilah ayatnya. Lalu kita bisa tekan di atas, ya. Tekan lalu terjemah, nanti ya, per ayat, ini bisa di copy. Kopinya pakai mana nih? Kopinya nggak ada. Sorry. Kalau ngopi berarti tidak lewat ini ya. Kita mana tadi? Kita kembali pakai ini. Nah, kita klik. Nah, lalu kalau ingin kopi pakai ini. Nah, ini ada tanda bola dunia. Tadi ayat berapa? Lupa. Ayat 74. Nah, klik bola dunia, kita cari 74. Biasanya warnanya beda. Nah, ini ada warna agak abu-abu sedikit ya. Nah, udah ketemu ayatnya. Kalau ngopi bagaimana? Ngopi. Nah, diklik. Kok nggak keluar ini kopinya? Oh, ini ada. Di atas ya. Nah, ditahan. Lalu ada sharing. Kalau yang tadi kan per ayat terjemahan tidak keluar sharingnya, lalu copy. Nah, copy. Ini sharing ke WA kemana? Ini untuk di linkkan. Saya ayah linknya saja ya. Kalau sorry, cepat. Tahan. Nah, lalu share ini, lalu copy, maka terkopilah sebuah ayat new. Nah, ini masih kiri kanan. Nah, lalu kita ubah bahasa. Oke. Oh ya, tadi lupa. Sebelum ada yang kelupaan ini urutannya. Satuan paragraf, lalu kemudian kalau ingin menulis paragraf, paragraf adalah intinya pesannya dalam bahasa Arab. Arah tulisan. Jika kita ingin mulai paragraf Arab, sorry. Ini ada tambahan lagi nih nomor. Jika kita ingin memulai paragraf Arab sebelum menulis, lakukan yang berikut. Good. A. Pilih bahasa Arab. B. Pilih arah tulisan kanan ke kiri. Gambarnya ini. Nah, gambarnya ini. Ini gambar apa nih ya kalau saya cari? Gambar left, right to left direction tombol. Ini gambarnya ini ya. Nah, ini bahasa, tulisannya, simbolnya, di mana ada nggak simbol yang kayak gitu itu? Insert. Simbol, nah ini. Ada enggak simbol yang lain? Enggak ada ya? Sorry. Ada enggak yang
pokoknya tahu ya gambarnya itu ya. Pokoknya tahu gambarnya itu. Oke, nggak ada gambar yang. Atau kita pilih ini nanti biar yang mirip ini. Nah, itu. Oke. Gambar. Oh, ada tanda panahnya. Nah, ada tanda panahnya. Nah, gini. Nah, sorry, ini kiri ke kanan ya. Sorry. Bentar. Kiri ke kanan. Arah. Nah, berarti gini. Nah, oke. Pilih arah tulisan panah kanan ke kiri. Lalu tulis teksnya. Nah, jika kita sebaliknya nih, jika saya copy aja. Paragraf Latin sebelum nulis lakukan yang berikut, pilih bahasa in atau n atau yang lainnya. Lalu tulis spirit ini. Arah ini. Nah. Lalu tulis teksnya. Oke, ini tambahannya. Nanti saya akan ini, saya akan share di psikologi ya, biar ini. Biar apa? Biar Anda bisa melihatnya. Nah. Jadi nanti kalau nulisnya betul tidak akan seperti ini jadinya nih. Nah, ini kan kacau tulisannya nih. Nah, huruf apa kurungnya madap, harusnya madap kiri kok madap kanan. Maaf, harusnya madap kanan madap kiri, ini harusnya madap kiri madap kanan malah ya, karena tidak pakai prosedur ini, karena kita copy paste aja langsung ya. Nah, karena di Quran kan dia model apa istilahnya, mesinnya berbeda dengan di Word ya. Maka kemudian kita perbaiki caranya apa tadi. Seandainya ada yang begini, kita paste ulang ya, coba kita ulang lagi ya. Kita paste ulang. Kita paste ulang. Kita copy ayatnya ya. Copy ayatnya. Kita copy ayatnya. Copy ayatnya. Mana? Oh, ini. Kita copy ayatnya ini. Yang satu ayat aja. Dari depan. Saya kembalikan. Saya akan ngopi ini, kita tahan. Oh, di atas tuh. Kita copy, lalu kita pastekan di Word. Nah, ini ya. Kita pastekan di Word. Paste. Nah, ini sudah betul kalau sebelumnya sudah betul ya. Kalau masih ada yang keliru misalnya ngambil cari yang kok jadi nggak betul, jadi nggak salah tadi yang pertama salah ya. Oke. Tadi saya kan ngopi ulang ketika salah begini, ini kalau dikirikan jadi betul ini. Nah, ini kalau dikirikan jadi betul karena tadi itu. Nah, caranya supaya membetulkan jadi kanan ini di blok dulu ya. Di blok semua, kontrol, lalu kita kita paste yang source formatting ini menurut format aslinya, maka kita mendapatkan ini sebentar. Berarti bukan source formatting ya. Oke, saya hapus dulu. Pastenya malah yang text only. Nah, text only ini udah dikanankan text only-nya. Nih, nanti pengalaman ini bisa untuk jadikan pegangan nanti ketika nulis makalah. Nanti kita akan ada saatnya nulis makalah ya.
bagaimana supaya tulisan nggak kacau, copy paste-nya nah seperti ini. Silakan nanti buka videonya ini lagi di menit kesekian ya, supaya nanti bisa tulisan Anda jadi benar. Oke, nanti ini filenya akan saya sertakan di psikologi, saya susulkan. Baik, kembali ke sini. Jadi copy paste tadi, kita sudah copy paste, mencari kata-kata dalam Al-Quran, ya tadi mencari kata qurrota ayun ya. Nah ini hasil qurrota ayun dalam bentuk huruf gundul. Kalau kita nyarinya pakai harokat nanti bisa kita cek ya, kayak apa. Baik, ini mencari huruf, mencari kata ayat menggunakan kata kunci. Jadi mirip dengan yang berbahasa ini. Bagaimana kalau mencari terjemah? Mencari terjemah. Tinggal kita ubah keyboardnya saja. Keyboardnya Indonesia nih. Mencari apa? Penyejuk. Nah, penyejuk. Pan. Oh, enggak ada ya. Penyejuk. Qurrota ayun terjemahnya apa kemarin? Oke, penyejuk dulu aja. Cuman ketemu satu ayat. Nah, coba kamu. Ini ayatnya yang ngeblok. Mudah-mudahan dia benar-benar kita ambil yang benar. Penyejuk mata hati kami. Qurrota aini. Nah, sama ya. Penyejuk mata hati. Nah, ini. Jadi betul-betul bukan apa terjemahan, tidak selalu terjemahan Indonesia sama dengan bahasa Arabnya ya. Nah, semua terjemahan Arab sama terhadap satu kata gitu ya. Coba nanti kalau kita balikan qurrota ayun lagi, kita cari qurrota ayun pakai tulisan Arab qurrota a. Nah, ini yang kurkon artinya apa nih? Tak tahan lalu terjemah. Menyenangkan hati. Nah. Sorry. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, ini artinya seperti itu. Tahan. Berarti orang berbuat yang disembunyikan untuk mereka yang menyenangkan hati. Yang menyenangkan hati. Kalau yang atasnya, tahan, yang doa itu ya, penyejuk pandangan. Oh, di atas ada, digeser ke atas. Penyenang hati, bukan penyejuk pandangan bahasanya, penyenang hati. Makanya nggak ada ya, oke. Jadi kita nyari terjemah juga bisa. Jadi ini, ternyata kita nggak sampai bisa ke yang ke internet, nanti mudah-mudahan pekan depan diteruskan ke materi internet Al-Quran dalam internet. Baik, kita nunggu respon Anda. Silakan kalau ada yang tanya dengan memakai aplikasi ini, insya Allah ini sangat mudah, mirip dengan Zeker, ringan. Cuman Anda sekali lagi Anda harus rutin mendownload lagi ulang. Karena kalau enggak di download ulang dadaan tidak bisa. Jadi sekali lagi kalau menggunakan software ini Quran for Android, Anda harus siap-siap sebelum memakai supaya tidak pas pakai belum ada terjemah atau belum ada halaman Qurannya. Tapi insyaallah karena ini ringan, kalau Anda download sebentar itu tidak lama. Baik, silakan kalau ada yang bertanya.
Maaf, Pak, mau tanya. Ya. Yang aplikasi LD Player ini Apa-apa? Aplikasi apa? Aplikasi ini yang Ah, ya. virtual Android Ya. itu nyambung, bisa nyambung ke HP nggak, Pak? Yang mana ini? Ini Iya. memang bisa. Oh, yang ininya LD Player ini. Iya. Ini memang harus nyambung ke HP. Oh, gitu. Tapi HP saya HP pura-pura. Ini mendingan HP pura-pura, nggak usah nyambung. Nanti ngebayar HP nanti, ya. Oh iya, Pak. Nanti pas nginstal Anda pilih HP-nya apa. Tergantung ininya, Mbak. Pas nginstal Anda pilih alamat Gmail-nya. Nanti alamat Gmail yang dipakai untuk HP itu jadi pesawatnya pura-pura ini, LD Player. Berarti harus pakai email ya, Pak? Ya, untuk pas nginstal Android-nya kan harus pakai email. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Kayak nginstal Android di HP biasa juga harus ada emailnya kan? Iya. Minimal satu, bisa dua, bisa tiga, bisa lebih. Oke, oke. Mudah-mudahan nanti bisa Anda praktekkan kalau merasa enak di apa? Di kalau apa emailnya nyambung, misalnya WA-nya juga sama dengan WA yang di sini, emailnya itu bisa nyambung ke HP Anda. Jadi Anda bisa mirip kayak saya punya ini kan yang aplikasi web WA per apa web ya. Nah, ini kan nyambung ke HP ya. Baik. Iya, Pak, makasih. Oke, silakan yang lain lagi. Oke. Kalau nggak ada, kita sudahi sampai di sini ya. Nanti ada tugas di nanti akan saya susulkan tugasnya di psikologi ya. Nanti akan ada tugas susulkan tugasnya di psikologi. Ya, nggak berat, tugasnya nggak berat. Oke. Ada lagi yang lain? Pertanyaan? Baik, kalau oke, enggak ada ya. Ini yang hadir tetap 29. Ya, berarti sudah semua. Nanti silakan ngisi daftar hadir sebagaimana biasa. Kita sudah hafal, sudah betul kemarin ngisinya kayak gitu. Nah. Oke. Saya kira karena enggak ada ini silakan nanti siap-siap ada tugas, nanti tugasnya saya susulkan. Mungkin nanti siang lah digerakkan untuk sepekan. Panjang waktunya. Karena saya ada perlu harus ngurus-ngurus data kependudukan. Itu saja. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan dan bisa menjadi, paling enggak aplikasi ini bisa menjadi fasilitas Anda untuk berakrab-akrab dengan Quran. Baik. Kita sudahi, mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa penutup majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.